Jelang bulan Ramadan, warga di Majene, Sulawesi Barat mulai kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Meski ada di pengecer, namun harganya mahal. Di atas harga eceran tertinggi berkisar Rp20 hingga Rp25.000, sehingga warga memilih antri di pangkalan yang masih memiliki stok. Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Akibatnya puluhan warga langsung menyerbu salah satu pangkalan LPG di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai yang masih memiliki stok, meski harus antri berjam-jam lamanya. Dalam sepekan terakhir menjelang bulan Ramadan, pembelian LPG ukuran 3 kg di sejumlah pangkalan LPG di Majene, Sulawesi Barat meningkat drastis dari biasanya. Menurut warga, saat ini untuk mendapatkan stok LPG 3 kg di tingkat pengecer sangatlah sulit. Begitupun ada, namun harganya mahal, antara Rp20 hingga Rp25.000 per tabungnya. Sehingga warga terpaksa antri di pangkalan yang masih memiliki stok, meski kadang kecewa karena tidak kebagian. Antri setiap hari sini? Antri. Jam berapa tadi kesini? Jam 7 pagi? Dapat berapa, Bu, jatah? Belum dapat ya? Belum. Tidak dapat, Pak, ya? Tidak dapat. Jam berapa tadi kesini, Pak? Saya jam 7 di sini tadi. Dapat. Memang di jatah, Pak? Tidak, kan antri. Sini. Saya bilang saya beli 50 kalau atau 100. Tapi tidak ada juga, habis, Pak, ya? Di pangkalan hanya 100 tabung per harinya. Akibatnya hanya dalam 2 jam stok gas LPG 3 kg yang tersedia di pangkalan habis terjual. Menurut salah satu pemilik pangkalan LPG 3 kg, Abdillah mengatakan, beberapa hari terakhir ini mulai kewalahan memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Dalam sehari pangkalan harus memenuhi permintaan warga sebanyak 200 tabung. Berapa jatahnya, Pak? Jatahnya tidak menentu, Pak. Nah, berapa biasa? Ya, kadang 100, 120, 30. Memang ya. Dibatasi ya. Iya, dibatasi dari Pertamina, dari agen. Karena dari agen, dari Pertamina dibatasi juga. Oh, iya. Harganya berapa, Pak, kita jual? 17 ya. Iya. Ini tadi sempat habis, Pak, ya? Iya, habis, Pak. Enggak cukup dibagi. Enggak cukup, ya? Iya. Kenapa begini? Mungkin menjelang puasa gimana, ya? Kurang tahu juga, Pak. Memang dari Pertamina ada pengurangan ke agen. Pengurangan. Iya. Sudah berapa hari begini, Pak? Mulai dari hari Sabtu. Untuk mengatasi kelangkaan tabung LPG 3 kg menjelang bulan Ramadan, pihak pangkalan akan mengusulkan penambahan stok ke Pertamina dari 100 tabung menjadi 200 tabung per harinya. Dari Majene, Ali Muhtar, iNews melaporkan.